Mau berenang ya? Eh? Aduh, anginnya kenceng nih. Nggak ada orang lagi, aduh. Cuacanya nggak begitu mendukung nih, agak mendung nih. Aduh. Dingin. Yuk, masuk. Dingin. Dingin ya? Hah? Ayo. Ayo, jangan lama-lama lah, sebentar aja ya. Yuk. Gedung ini lain daripada biasanya. Dari luar, gedung ini memiliki desain seperti Lego yang ditumpuk, mengusung konsep industrial minimalis. Dan ini ada di pusat kota Bandung loh. Namanya Hotel Jane Fala. Berada di Jalan Aceh nomor 65 Bandung. Tepatnya berada di belakang Mall BIP, dekat dengan Balai Kota dan juga stasiun kereta. Satu aja. Iya, mau jasmine 2 boleh atau mau dimix sama bambu boleh, dapat 2 sabun. Oh, dimix sama bambu. Ya. Yang ininya tehnya 2. Tehnya 2. Di kamar apa di spesial di saat check-in ada hal yang tidak terduga. Pihak hotel meminta deposit sebesar 300 ribu yang akan dikembalikan saat check out. Jadi lebih enak siapin uang cash supaya nggak ribet urusannya. Hotel ini sangat unik karena kamu bisa check out fleksibel selama 24 jam. Misal kamu check in pukul 5 sore, kamu bisa melakukan check out di pukul 5 sore keesokan harinya. Jadi fleksibel banget kan? Oke okay guys, welcome back to my channel. Oke, okay. Hari ini kita lagi check in di Hotel Jane Fala di Jalan Aceh nomor 65. Oke, okay. Kita check in itu sekitar tadi setengah 6 sore. Jadi sistem yang di sini itu sistem check innya itu 24 jam. Di samping kiri ini toiletnya. Oke, ini shower ya. Ya. Oke. Tapi kecil toilet. Ya, enggak terlalu besar ya. Oh. Wastafelnya. Wah, cukup gede juga nih. Disiapin air mineral 2 botol dan tisu. Apa ini? Shower gel, shampoo. Oke. Dan anduk-anduk siapin juga. Agak unik juga ya cerminnya. Oke. Okay. Dan di sini pajamas disiapin, 2 buah pajamas, hanger, dan di sini ada slipper juga, 2 buah slipper. Ada hair dryer. Ini barang-barang perintilan kita. So di sini juga ada safety box dan ada coffee maker. Dan ini teko, kemas air. Oke, okay, segala macam, teh, cangkir.
Oh, ada steak nih. Ini steak nih gratis atau? Enggak, bayar. Bayar ya? Wih, ini mantap nih. Itu juga bayar. Berapa nih harganya? Semuanya berbayar. Jinro Green Grape nih bagus nih. Terus apa lagi satu nih cuman? Wah, ini legend. Wah, ini anggur merah. Anggur merah coy, sedap. Berapa nih? Saya belum pernah nyoba sih ini. Oke, so TV-nya agak gede juga nih ya. Ini berapa nih? 42 inch kalau nggak salah ya. So ini bednya ini, wow, ini king size nih. Guys, coba kita lihat nih view-nya nih. Gimana view-nya? Jangan-jangan tembok. Yuk. Atau enggak ada view-nya nih kayaknya nih. Hah. Itu wah, tereng tereng. Oh my god. Oh no, enggak dapet. Enggak dapet. Lumayan, lumayan. Jen Fala sendiri mempunyai total 119 kamar yang terdiri dari 4 tipe kamar, yakni superior, deluxe, grand deluxe, dan duplex. Kita mau ajak kalian untuk melihat situasi Jen Fala ini. Kalau malam kayak gimana ya? Nah, ini kita menuju rooftopnya. Karena situasi hujan, jadi nggak bisa keliling. Dan besok pagi kita akan review rooftopnya ini. Dan ini adalah ruang lobby. Jam 9 malam aja masih ada yang check-in. Inilah kelebihannya dari check-in check out yang berlaku untuk 24 jam. Hotel bintang 4 ini menawarkan beberapa fasilitas bagi para tamu, di antaranya ruang meeting, resto di lobi dan lantai 2, kolam renang, resto di rooftop, tempat gym dan perpustakaan. Yo, what's up guys? Good morning, good morning. So guys, pagi ini kita ada di rooftop Hotel Jen Fala. Okay, kita lihat view-nya nih. Sudah hampir menunjukkan 6:30. Okay, so guys lihat, look at the view. Wow, ini dari rooftopnya nih. So ada swimming pool ya. Oke, coba ada ya. Kita keliling-keliling dulu di sini ya. Lihat. Tuh. Tempat area buat nongkrong-nongkrong. Tuh, guys. Tuh. Ini barnya. Bisa dilihat ya. So sudah beres sesi pemotretan. Kita sebenarnya tinggalin si kecil dari jam 6 ya. Dia masih tidur. Gak apa-apa. Kita lihat ya. So kita sarapan dulu dan kita ke swimming pool lagi. Good morning. Sekarang kita lagi santuy-santuy ya, sambil nonton ngopi. Oke. Setelah beres ngopi kita akan ke atas rooftop untuk renang. Oke, stay tune ya guys.
Lalu ini adalah ruang kafenya, ada di lantai 1 dan 2. Sebelum kita berenang, kita mau lihat dulu suasana breakfast di lantai 2. Kalau kita sih sengaja nggak pesan breakfastnya. Untuk subscribe, like, comment, and share supaya nggak ketinggalan review tempat-tempat menarik lainnya.